kembali bersama gue Setia dari PS Game Show. Nah, setelah sekian lama nih, akhirnya kita mengadakan acara lagi. Kali ini kita ada kerjasama dengan Tokopedia ya, untuk mengadakan Gaxel PS5. Udah ada nih 8 peserta, nanti akan langsung ngadu game FIFA 22. Pemenangnya itu bisa dapat diskon tambahan. Beli PS5 harga SRP, dapat diskon tambahan lagi dari Tokopedia. Gimana nih keseruan acaranya? Yuk kita cek langsung ya. Nah, di acara ini pun juga kita sudah mengikuti prokes ya yang ada. Jadi kita sudah disinfektan ruangannya tadi dan juga disediakan hand sanitizer bagi yang membutuhkan. Gue lagi sama yang pemenang nih, pemenang yang Tokopedia XPSE FIFA Competition nih. Ini dengan gue siapa? Zahran Muhammad dia. Iya, Muhammad. Dian Adi. Gimana bro, kenapa lu bisa menang gitu? Ya kenapa sih, ya lu jago sih soalnya. Yang pertama, emang strateginya memanfaatkan ini sih ruang, sama emang dia berpengalaman buat skill individunya. Jadi saya bagian defense, dia bagian finishing. Jadi strategi kayak lu team formation? Nah, buat formation saya nyerahin langsung ke dia yang emang udah ngerti. Possession aja. Sambil counter attack. Sebelumnya kan lu kan gak kenal nih. Okay. Jadi di awal tadi udah ngomong-ngomong duluan dong, gue mesti gimana gitu. Sebenarnya pas ngobrolnya itu pas udah di tempat kan ya? Sambil jalan, sambil main, sambil ngobrol juga. Yeah. Makanya awal-awal mungkin agak ketinggalan gitu. Udah gak main biasa ya? Iya. Mantep kali. Nah, jadi seneng gak ya dapat PS5 juga, dapat diskon juga? Alhamdulillah. Gue dari mana? Dari Karawang. Karawang. Tadi sih berangkatnya dari Bogor. Bogor. Gue sama Karawang jauhan mana ya? Karawang. Gak sia-sia jauh. Gak sia-sia ya. Mantep kok begitu. Udah paling jauh. Menang juga lagi. Mantep. Selamat ya buat lu berdua nih. Ya thank you juga buat yang udah ikutan ini. Ya makasih juga buat yang kesempatannya. Nah, demikian nih acaranya sudah selesai juga. Akhirnya selamat untuk para pemenang ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Tokopedia dan juga Benki yang sudah mensponsori acara ini. Sampai ketemu di event selanjutnya ya. Bye.